Pemirsa, Bakri Group bersama PT Vektor Teknologi Mobilitas NN Vision Automotive Energy Supply Corporation meresmikan konsorsium Indo-Pacific Net Zero Battery Materials INBC. Peresmian konsorsium INBC ini berlangsung di London, Inggris pada 15 Desember 2022. Peresmian konsorsium INBC ini berlangsung di Hotel Four Seasons London pada 15 Desember 2022. Menurut Presiden Direktur Bakri & Brothers Anindya Novian Bakri, hal ini bertujuan selain memperkuat hubungan dagang antara Indonesia dan Inggris, juga untuk mempercepat transisi penggunaan energi ramah lingkungan. Dalam hal ini, produksi bahan baku baterai. Ditambahkan Anindya, konsorsium INBC ini akan membawa investasi ke Indonesia yang nilainya bisa mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Prominent environmentalist on the net zero initiative that we're trying to do. So just two more speakers. One is Gary. Gary, are you there? Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan bahwa peresmian INBC yang menggandeng perusahaan global tidak hanya membawa manfaat investasi ke Indonesia, tapi juga ada transfer of knowledge. Menteri Investasi United Kingdom, Lord Dominic Johnson of London CBI, menyambut hangat pendirian konsorsium INBC, sebab INBC dianggap mampu mengakselerasi percepatan transisi penggunaan energi ramah lingkungan. Tim TV One mengabarkan.